فتح بنية الفتوح والمنور والرسوخ وصلاة الجسد والروح وتبدأ نسأل الله روح ودينكم واتنا أمواتكم وأموات المسلمين خصوصا دار الحمام النواوي ثم رحب جعفر من شان السياف سيدي دوار من سياف ورسولهما وفرعهما أحمد معه السياف ومعه السياف ورسول ومن حضر في المجلس سابقا ولاحقا ونادق الشيخ ومرح المغفرة من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي بسم الله الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين نصرك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 15 الحديث 15 حديث yang ke-15 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu mudah-mudahan Allah meridhai anhu dari sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda man kana siapa ada orang yu'minu beriman itu orang billahi terhadap Allah wal yaumil akhiri dan terhadap hari kiamat falyagul maka hendaknya berkata itu man orang khairan kebaikan auliyasmud atau diam itu orang. Waman kana dan siapa ada itu man orang yu'minu beriman billahi terhadap Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir fal yukrim maka hendaknya menghormati itu man orang jarahu tetangganya itu man orang. Waman kana dan siapa ada itu man yu'minu beriman itu siman billahi terhadap Allah wal yaumil akhir dan hari akhir fal yukrim maka hendaknya menghormati itu siman daifahu tamunya itu siman. Rawahu meriwayatkan itu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim. Iman itu adalah atas dipercaya. Percaya itu tempatnya ada di hati. Cuma ada bukti yang di hati itu di anggota badan, kalau diibaratkan akarnya di hati, cabangnya di anggota badan. Dari akar itu nanti keluar tunas, keluar cabang. Dari cabang tadi itu nantinya akhirnya keluar buah. Akarnya di hati, iman. Mengalir nanti ke seluruh anggota badan. Buahnya apa? Anggota badan itu beramal soleh. Karena itu amal soleh itu asalnya dari iman. Setiap Allah subhanahu wa ta'ala menyebut iman dalam Al-Quran, pasti rentetannya dengan amal soleh. Baik itu disebutkan secara global atau secara terperinci. Contoh,
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ترزني أبا وعملوا الصالحات demi masa manusia itu semuanya dinyatakan rugi usahanya kecuali manusia itu adalah orang-orang yang beriman terusannya apa wa amilus solihat dan mereka beramal soleh yang lainnya contohnya Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu itu alkitab alquran la raiba fihi tidak ada keraguan di dalam itu alquran hudal lil muttaqin sebagai petunjuk itu alquran bagi orang-orang yang bertakwa siapa mereka alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai seterusnya yaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib kemudian setelah beriman apa mendirikan salat mengeluarkan daripada yang diberikan rezeki Allah terus amal soleh yang dihitung setiap Allah menyebut iman disebut setelahnya amal soleh kenapa dari iman itu akhirnya mengeluarkan amal soleh qad aflahal mu'minun benar-benar menjadi beruntung orang beriman gimana? Udah orang beriman tidur dok begitu orang beriman udah diem aja udah yang penting iman artinya gak sholat, gak puasa, gak zakat gak itu yang penting iman artinya enggak itu malah gak benar itu gimana setelah dinyatakan orang beriman alladzinahum fi sholatihim khashi'un walladzinahum banyak sekali disebutkan amal-amal soleh karena itu keliru kalau ada orang menyatakan sudah hakikat gak perlu amal soleh yang penting iman dalam hati keliru gak ngerti itu justru orang yang beriman banyak beramal soleh sholatnya benar, puasanya benar ibadahnya benar kalau sudah orang itu imannya kuat gak sholat gak puasa itu bukan orang yang berakal tapi orang gendeng saudara Karena itu jangan percaya ada orang tidak beramal soleh berarti imannya sempurna aja percaya orang yang beriman itu banyak beramal soleh diantaranya tanda-tanda kesempurnaan iman diantaranya tanda-tanda kesempurnaan iman Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang sempurna imannya terhadap Allah dan hari akhir, falyagul khaira." Maka dia ngomongnya bagus. Aw yasmut atau diam. Orang yang beriman itu mikir kalau ngomong. Orang yang beriman itu ngatur kalau ngomong. Kalau dia anggap omongnya ada manfaatnya. Omongnya itu nasihat, zikir, baca Quran, keluar suaranya. Kalau dianggap enggak ada manfaatnya. Enggak dapat pahala, diam. Gak mau ngomong artinya setiap ucapan orang yang beriman itu menghasilkan manfaat dan pahala kalau enggak kedengeran suaranya orang yang beriman itu gak banyak ngomong gak banyak berucap Tapi semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itulah orang yang beriman. Dikatakan omongan itu
ada empat macam. Omongan itu ada empat macam. Pertama, dararun mahdun, murni merugikan. Kedua, naf'un mahdun, manfaat murni bermanfaat. Ketiga, dararun wa manfaatun, ada dararnya, ada merugikannya, dan ada manfaatnya. Keempat, dararun la manfaata. Keempat, la dararo wa la manfaata, enggak merugikan dan enggak manfaat dan manfaat. Kalau dikatakan dararun mahdun, merugikan, murni merugikan, ini wajib diem. Diem, ada merugikan. Ngerasani orang, nyaci orang, kritik orang, ilono orang, memaki orang, mengadu domba, dararun mahdun. Itu adalah omongan yang murni merugikan. Wajib diem. Yang kedua, dararun wa manfaatun, ada manfaatnya dan juga ada mudharatnya, ada merugikannya. Ini juga diem, wajib diem. Ada manfaatnya tapi ada juga mudharatnya. Semenjak ada racunnya, udah tinggalkan. Semenjak ada bahayanya, jangan dikerjakan. Misal, komentar politik akhirnya jadinya panas. Ya ada manfaatnya, cuma ada madorotnya. Wis, gak usah ngomong, wis. Ini juga diem. Yang ketiga, enggak ada manfaatnya, enggak ada mudharatnya. Enggak ada cerita yang enggak. Nanti yang diceritakan panganan misalnya. Roti ku enak, iku dan ini enggak ada manfaatnya, enggak ada mudharatnya. Itu yang diceritakan misalnya bangunan, gedungnya bagus, tehele, iku keramiknya misalnya. Itu tidak ada manfaatnya, tidak ada madorotnya. Tidak ada perlunya, dianjurkan untuk diem. Yang keempat ini dianjurkan kita untuk banyak berbuat, yaitu manfaat murni. Baca Quran, berzikir, beristighfar misalnya. Ini yang perlu kita sibukkan. Kalau omongan tadi itu, suara yang keluar dari mulut kita, manfaat murni, bagus jadinya. Tapi kalau meragukan ada manfaatnya atau tidak, diem aja lebih afdol. Imam Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, orang biasa. Malah diceritakan orangnya itu hitam. Luqman, sampai namanya Luqman itu dijadikan judul surat dalam Al-Quran. Surat Luqman. Bukan nabi, cuma dia belajar dari 1000 nabi dan mempunyai murid 1000 nabi. Semua ucapannya hikmah. Kalau ngomong semuanya hikmah.
Luqman itu sering nasihati anaknya. Di antaranya nasihatnya Luqman Hakim ini begini. Lau kanal kalamu min fiddah kana sukutu min dahab. Kalau seandainya ucapan taat itu nilainya perak, maka diam daripada maksiat itu nilainya emas. Bagusan orang enggak ngomong takut salah daripada orang ngomong kepingin benar. Gitu loh. Paham ini ya? Bagusan orang takut ngomong, enggak ngomong takut salah daripada orang yang banyak ngomong kepingin benar. Dikatakan inna adna naf'i shamat as-salama wa adna darari nutku wa adna darari nutki an-nadama. Paling sedikitnya manfaatnya diam selamat, enggak sampai salah. Paling sedikitnya madharatnya ngomong nyesel, tapi enggak bisa dikembalikan. Kalau sampean ngerusak rumah masih bisa dibetulno. Tapi kalau ngomong salah, enggak bisa dibetulkan. Gimana caranya? Paling soro obatnya omongan itu saudara. Misal ngomong salah sama istrinya, ngomong raimu elek misalnya. Mari ngono enggak kon iku ayu, tetep yang pertama tadi itu yang terasa saudara. Kon iku kok batang ambune misalnya. Terus enggak ambumu koyok minyak mistik. Nah kira nerimo yang kedua ya. Yang pertama itu gara-gara salah ngomong. Karena itu ojo ngomong wis kayak gak iso ngomong itu. Nasihatnya Luqmanul Hakim lagi kepada anaknya. Nikmat itu nasihatnya Luqmanul Hakim itu. Dikatakan sama Luqmanul Hakim, ya bunaya, idza takhara an-nasu 'alaika bi husni kalamihim fastakhir anta bi husni samtika. Hei anakku, kalau orang-orang itu merasa bangga kepada kamu karena omongannya indah, omongannya bagus, maka jadilah orang yang berbangga karena kamu bagus diam tidak berkata. Orang kalau ceramah bangga kalau ceramahnya bagus. Ya apa ceramah saya? Kata Luqman Hakim, jadilah orang yang bangga karena kamu banyak diam, banyak dengarkan, itu lebih utama daripada banyak ngomong. Apalagi yang punya ilmu, ustad-ustad, paling senang kalau ngomong, paling sumpek kalau dinasihati. Habis dikatakan min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk fitnanya orang yang punya ilmu seneng ngomong daripada dengarkan. Anjene sio. Kalau sudah ada ustaz yang berbicara, ustaz sing liyane ngomong dhewe. Cerita sing liyane enggak mau dengarkan nasihatnya. Koyok-koyok podo ustaz. Allah bakal ngrungokno. Seharusnya enggak begitu. Kalau ada nasihat, ustadz harus paling serius. Kenapa? Loh,
Kalau orang itu dituntut untuk baik, ustaz kiai harus lebih baik sebenarnya. Harus sering diilingno, harus sering diingatkan daripada yang lainnya. Begitu seharusnya. Ini enggak. Omong-omongan karena pede. Nah itu memang penggodone wong duwe ilmu ngono iku. Enggak seneng dinasehati, seneng ngecepret yang kami nasehati dok. Kemudian dikatakan oleh Imam Hasanul Basri, man kasura kalamuh kasura saktuh, wa man kasura maluh kasura ismuh, wa man sa'a khuluguh azzaba nafsah. Siapa orang yang banyak ngomongnya, banyak kesalahannya. Orang kalau banyak ngomong, banyak kesalahannya. Siapa orang yang banyak hartanya, banyak dosanya. Mau yang ngadakan orkesan siapa? Orang punya duit, yang ajar, yang ngadakan maksiat, joget-jogetan siapa? Orang yang punya duit, yang buka biliar siapa? Orang yang buka yang punya duit. Yang punya duit itu banyak dosanya, kecuali orang yang soleh. Wamansa akhluqu, siapa orang yang jelek akhlaknya, azaba nafsa, itu sama dengan menyiksa diri sendiri. Tuh lihat, orang yang mabuk teler setiap saatnya, itu nyiksa dirinya sendiri. Orang yang kecanduan ganja, itu nyiksa dirinya sendiri. Perempuan pelacur-pelacur, itu nyiksa dirinya sendiri. Orang yang akhlaknya budi pekertinya jelek, sebenarnya dia nyiksa dirinya sendiri. Enggak ada satupun yang muji. Enggak ada satupun yang senang, enggak ada satupun yang bangga. Orang tuanya sendiri nyesel kalau kelihatan anaknya menjadi pecandu narkoba, anaknya menjadi pecandu khamer, anaknya zina, orang tuanya sendiri nyesel. Anaknya nyesel punya bapak atau mak model begitu. Apalagi orang lain, nyiksa dirinya sendiri. Orang itu kalau akhlaknya jelek. Subhanallah. Dikatakan kalau kita lihat ya di anggota badan kita, telinga ada berapa? Ada dua. Mata ada berapa? Ada dua. Tangan ada berapa? Dua. Kaki ada dua. Mulut ada satu. Apa maksudnya? Kenapa kok telinga kita ini ada dua? Kok mulut ada satu? Itu semuanya satu isyarat. Yang banyak dengar daripada banyak ngomong. Dikasih telinga dua itu supaya lebih banyak mendengar. Dikasih mulut satu supaya banyak diem. Kalau mulutnya dua baru ngomong. Yang satu diem, satu ngomong gitu. Kalau sampai lihat lobangnya telinga, tidak ada penghalang. Lobang hidung, tidak ada penghalang. Kalau mulut kita ini lobang, ono penghalangi, ono pagri untu. Ada lagi pintunya bibir. Itu semuanya satu isyarat. Ojo sampai ngomong, buka endimi untumu, buka endimi pintunya bibirmu. Artinya seleksi dulu, pikir endimi. Jangan keprocot ngomong kamu itu. Kenapa? Omongan kamu itu bisa berbahaya, bisa menyampaikan kamu ke neraka kalau kamu enggak pakai mikir. Karena itu dikatakan dikatakan wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha baran fayahwi fin nari 70 kharifa. Ada beberapa orang
Dia ngomong enggak pakai mikir, dianggap omongan itu omongan remeh. Ternyata karena sebab omongan tadi itu dia masuk disiksa di neraka yang dalamnya 70 tahun. Berapa? 70 tahun. Jadi kalau sampean itu misalnya berdiri di atas gunung bawa batu, dilemparkan batu tadi itu, dapat 1 jam baru sampai di dasar jurang. Bisa dibayangkan, ceruni setengah mati itu. Dalam berarti itu jurang. Kalau misalnya sampai 1 tahun kait tutup, sak piro ceruni. Ini kalau 70 tahun baru tutup ya Pak. Neroko itu jeru. Tidak mungkin sampai iso menek mentah itu kalau masuk itu. Alhamdulillah minta minta alik. Hadirin sekalian dirahmati Allah, begitulah hendaknya orang yang beriman itu mikir-mikir kalau mau kalau ngomong. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu sang watu setiap saatnya ditaruh di mulutnya. Kata orang Jawa, ngemu watu. Kalau mau ngomong baru diambil batunya, ngomong sebentar, ngomong dikit, dimasukkan lagi batunya. Tanya, kenapa kok batu ditaruh di mulut? Coplok batunya, ngomong, hadzal ladzi auradanil mawarid. Ini yang membuat aku berbuat salah ya, ini mulut ini. Lepok no maning. Kalau bahasa kasarnya, luwi apik kelelekan watu daripada salah ngomong, saudara. Begitulah orang dulu itu. Jadi gak ngomong kecuali omongannya itu manfaat. Gak diladeni kalau ada orang ngomong yang jelek-jelek sama dia, gak diladeni. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang bodoh ngejak, ayo gelut takon. Ndak wis ndak. Wani kon? Ndak wani. Wis selesai. Gelut wani kan opo? Ayo, tono celurit ucul, mati kabeh. Ya kan kok kayak ini. Orang bodoh kalau ngomong enggak usah di ladeni. Kenapa? Podo bodoh nih kalau ngelateni orang bodoh. Saya mau tanya, kalau ada anjing jenggong, melok jenggong dah sampean. Nah kalau adanya anjing itu jenggong, jenggong pisan, podo asu nih. Ya enggak? Kalau anjing itu jenggong, oh iya ya, bahasanya anjing, aja direken. Biasa itu, memang anjing itu jenggongan kok. Kalau ada orang bodoh omongannya elek, biasa. Orang bodoh memang gitu bahasanya. Mencari kira asu jenggong, mari selesai. Saya sampai anak asu jenggong, jenggong pisan. Huk. Bodoh aja kiri. Tak kasih contoh senarai dan abidin. Senarai dan abidin. Satu saat keluar dari masjid, diikuti sama murid-muridnya. Ini cucunya Rasulullah ini, Ali bin Abi Thalib, anaknya Sina Husin. Iya, ada satu orang habis nyaci. Tidak ada salahnya. Entek risik, wes. Dicaci habis-habisan. Yang namanya murid-muridnya gak kuat mau diajar. Kata saya aja Abidin, diam. Jangan ada yang jawab, jangan ada yang bergerak. Lu gitu didengarkan. Didengarkan sama saya Abidin. Sampai entek sudah.
nyacinya. Kasal sudah berhenti. Kata Sina Abu Zidin, masa tara alaika min amrina aksar. Masya Allah, kamu itu jujur ya. Omongannya kamu itu benar. Itulah kekuranganku, itulah kesalahanku. Tapi kesalahanku yang belum kamu ketahui masih lebih banyak, kata dia. Kamu itu bodoh, kamu itu tidak ngerti, kamu itu metuwe, kamu itu sok, kamu. Didengarkan. Setelah selesai, Masya Allah, betul itu kesalahanku semuanya. Sebenarnya masih banyak kesalahanku yang belum kamu ketahui. Yang ditutupi sama Allah masih lebih banyak daripada kesalahanku. Masya Allah, terima kasih banyak. Alaka haja, kamu perlu apa sekarang? Saya kepingin ngasih hadiah kamu, kata dia. Seneng saya kamu itu kasih tahu kesalahan saya. Kamu perlu apa sekarang? Alaka haja. Saya ingin bantu kamu sekarang. Ya, takut. Ya, malu itu orang. Enggak. Ya wis, saya kasih hadiah kamu. Sertannya dikasihkan sama dia. Dikasih uang 1000 dirham. Lihat akhlaknya begitu. Enggak ngamuk. Enggak marah. Enggak emosi. Enggak ngeladeni. Malah dibalas dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Sampai orang menyatakan lemas sudah. Asyhadu annaka ibnu rasulillah min auladir rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nyaksikan sekarang kamu pantas dari cucunya nabi, kata dia. Ya wis. Benar kalau kamu itu pas wis kalau jadi cucunya Rasulullah, kata dia. Allahu akbar. Nah, gitu. Tutup jaruk. Tambah enggak karuan sama orang Islamnya itu yang ngalah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada putranya Sayyidina Husain, "Ya bunayya, amsik 'alaika lisanak. Fa inna itlafal mar'i fi mantiqi." Eh anakku, kendalikan ya omongan kamu. Karena celakanya orang itu bergantung dengan omongannya. Nabi dikatakan sama Nabi, setiap pagi bangun tidur dulu, seluruh anggota tubuh ngingetkan mulut. Mulut, ojo salah yo. Mata, kuping, tangan, kaki. Ngingetkan mulut. Mulut, jangan salah ya. Karena kesalahan kamu itu membahayakan aku. Maksudnya apa? Kalau ada orang salah ngomong, dikampleng. Maksud cangkem ya dikampleng. Motoe kadang-kadang kena. Hah? Dibanting. Tangannya yang butuh. Padahal yang salah cangkemi. Cangkemi ae tandang ngono kemarin. Nah, karena itu dikatakan setiap pagi bangun tidur seluruh anggota badan ini memperingatkan mulut. Mulut, jangan salah ngomong. Bahaya kamu itu kalau ngomong, aku kena juga imbasnya begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhamina li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi, dhamintu lahul jannah." Siapa orang yang bisa menanggung kepada aku menjaga di antara dua rahangnya, yaitu mulut, enggak sampai salah ngomong, dan di antara dua pahanya yaitu kemaluan, enggak sampai berzina, berbuat dosa dengan kemaluan, bumintu lahul jannah, tak tanggung dia masuk surga, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Karena itu mulut ini kecil ya bentuknya, cuma yang keluar kadang-kadang urusannya bisa besar. Sak keluarga ribut gara-gara mulut.
sak desa ribut gara-gara mulut, sak kota, sak negoro gara-gara ribut gara-gara mulut. Maksudnya mulut ini harus hati-hati kalau berbicara. Bicaranya yang baik, yang sopan, yang bagus. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang dia tadi itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik, dan kalau memang tidak, dia diam. Mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa berkata yang baik dan bisa mengendalikan mulut tidak sampai berkata yang jelek. Amin Allahumma.